saudara bersedia diambil sumpah menurut agama Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara dekat mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disambut akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wali Kota Balikpapan, sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan, sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya. Meminta Ketua Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945 dalam menjalankan segala undang-undang dan peraturannya, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya serta Senin tanggal 30 Mei 2016, saya Gubernur Kalimantan Timur atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Haji Muhammad Rizal Effendi, Sarjana Ekonomi, sebagai Wali Kota Balikpapan, dan Saudara Rahmat Masud sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan masa jabatan 2016-2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana terakhir, saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik ini, Sarjana Ekonomi, Balai Kota Balikpapan menyatakan sebagai berikut: satu, berperan secara proaktif dalam upaya mencegah dan memberantaskan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Dua, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Empat, hindari pertentangan kepentingan, konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. Lima, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas, terutama pada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai yang bekerja saya secara konsisten. Enam, akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas pemerintah atau perkapan, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. Tujuh, saya melanggar rawat seperti atas, saya siap menghadapi konsekuensi. Sama hingga 30 Mei 2016, membuat pernyataan Haji Muhammad Rizal Effendi Sarjana Ekonomi. Boleh saya.